dia orang Islam yang jahat ni, dia masuk surga. Ada satu hadis Nabi sebut, dia akan masuk surga kerana syafaat kita. Nabi pernah bercerita, "Fawalladhi nafsi biyadi, ma min ahdin minkum bi asyaddi munasharatan lillah fil istidadil haqqi minal mu'minin." Demi Allah, kata Nabi, nanti di hari kiamat, orang-orang Islam adalah orang yang paling sibuk di hadapan Allah. Apakah yang mereka sibukkan? Istidadil haqqi minal mu'minin yawmal qiyamah liyakhwanu alladhina fil nar. Mereka sangat sibuk nak membebaskan sahabat-sahabat mereka dari neraka. Ini capaan. Nanti Nabi kita, orang-orang Islam ni, kita-kita semua, semua akan jadi macam peguam bela, sanggup berjumpa dengan malaikat. Padahal orang ni dah ada boarding pass untuk masuk surga dah, tapi dia sanggup tak masuk lagi jumpa dengan malaikat. Tolong buat rayuan, appeal, wahai malaikat, tolonglah kasih keluar si punya kawan itu di tengah berantuk, mau kena masukkan dalam neraka. Tolonglah Tuhan, itu saya punya kawan. Malaikat sampai marah, "Eh, kau sibuk aku, kau masuk surga lah, kau diimpas dahulu, nanti kereta api tinggal, next ni train lambat lagi, kau pergi cepat, cepat. Tuhan kena tolong saya, itu kawan saya, Pak." Mereka jawab, "Minta maaf, surga bukan saya punya, ini surga Allah punya, you kena rayu-rayu pada Allah lah." Akhirnya Nabi cerita, kesemua mereka ni, "Wayaqulun Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yu'adduna ma'ana." Mereka merayu pula pada Allah, "Eh Tuhan, tolonglah lepaskan kawan saya tu Tuhan." Sampai Allah kata, "Bicara dengan malaikat, bicara, susulkan, masuk file, nanti kau bawa rayuan." Malaikat tanya, "Apa masalah? Kenapa you sibuk sangat nak keluarkan orang itu?" Kita pun merayu, "Kanu yasumuna ma'ana." Tuhan malaikat, "Itu kawan saya masa di dunia dulu, dia selalu puasa. Kami semua geng-geng puasa lah, Isnin Khamis puasa 3 hari, hari putih, ayam lebih. Kami puasa juga, puasa Syawal, puasa 6. Ini geng puasa saya Tuhan." Malaikat pun tanya, "Eh, takkan orang puasa masuk neraka? Ini something wrong ni, kasih dia punya nama, apa IC dia?" "Hai ya, ini orang tak boleh masuk surga. Dia puasa saja semayang tak, macam mana mau masuk? Kita tak boleh tolong mah. Ini semayang kunci, talak kunci tak boleh masuk. Kita ni tadi mengaji pula." "Wah, jangan kira sangat banyak, kasih sap-sap semua." "Sekarang ini saya kena kuatkan, lu dengar baik-baik, ini saya kena kuatkan. Lu kita selalu kasih buka puasa, kita merayu padahal kita tak ada kepentingan tu. Bukan selalu kita, kali Nabi cerita orang Islam punyalah, dia saling tolong menolong sesama mereka." Mereka jawab, "Tak maaf cik, ini bukan bidang saya, ini kuasa Allah. Saya boleh bawa rayuan, tapi tawakal. Next datang, ini kenapa nak bela-bela ni? Tolonglah Tuhan. Usallu nama anak, ini orang dulu semayang, kita geng-geng semayang masjidnya." Malaikat heran, "Eh, orang semayang masuk neraka? Ini jerai ni, kasih dia punya nama." "Haiya, dia semayang cuma saya. Semayang lain tak pergi. Apa macam? Saya tahu Tuhan, dia memang semayang ini dia susah sekian, tapi dia tiap cuma bawa pisang ni orang ni bagus yang kasih makan. Jangan pandang saya dengan pandang dia. Saya ni ahli lembaga masjid tau. Saya selalu bikin masjid. Kasih saya nyepala sama dia lah, sap-sap saya lah. Maka kita kasih masuk file dulu, tengok Tuhan buat macam mana lah. Saya tak boleh cakap apa-apa lah kan. Next lagi. Apa Tuhan? Tolong kawan saya keluar. Apa sah? Dia aku buat baik. Yuhajju nama anak, ini geng haji saya. Kami pergi haji sekali, kloter 6 punya maktab 83. Ini baik punya orang. Eh, macam mana orang pergi haji masuk dalam kereta? Tak betul ni. Kasih nama. Tutup. Wah, masuk dalam. Haiya, ini orang. Tak nak pergi semayang kan.
duduk hotel saja tak tamak. Memang tuan ini ada sikit malas lah. Orang lain pergi masjid dia sembahyangkan bilik saja. Tapi dia baik tuan, dia belanja orang pergi Ben Daud, makan KFC semua dia belanja. Makan nasi kambing, ini bagusnya orang tuan. Apa aja nak pandang itu sikit-sikit kita salah. Tapi ini saya tolong kasih rayu. Maka malaikat kumpul semua rayuan pil ni, bawa kepada Allah. Lalu Nabi cerita, Allah Ta'ala atas rahmatnya memintakan, Afridu man araftu. Okeylah, kasih keluarlah itu orang yang dikenal-kenal semua, kasih keluar. Malaikat pun keluar. Padahal orang semua dalam sikit lagi nak terjun dalam mereka. Tunggu giliran saja. Kerana kita yang membantu mereka. Sebab itu orang Islam, jahat macam mana pun, insya Allah boleh saling disyafaat-syafaat. Sebab itu kita sama kita orang Islam, janganlah bergaduh sesama kita. Mungkin orang yang kita marah tu dia esok tolong kita di hari kiamat, kita pun tak tahu. Oh sokong dengan orang esok, orang tolong kau, kau malu nanti. Dan mungkin kita pula, kita nak tolong pula. Ini dia panggil rahmat Allah. Sebab hidup kita ni yang paling kita nak adalah rahmat daripada Allah. Kata orang tua dulu, ayam renang si ayam hutan bertelur sebiji dimakan musang. Rahmat Allah bagaikan lautan penyejuk hati jiwa yang besar. Allah Ta'ala ni kalau dengan orang Islam, dia ada sikit sayang luar biasa. Ada satu hadis Nabi sebut, selepas semua orang beri syafaat, Nabi bagi syafaat, orang Islam bagi syafaat, malaikat bagi syafaat, syafaat yang paling besar sekali adalah syafaat daripada Allah. Dalam hadis Nabi sebut, fayaqulullah azza wa jalla syafa'atil malaika wa syafa'a nabiyyun wa syafa'a al-mu'minun wa la yabqa ila arhamur rahimin. Allah Ta'ala mengisytiharkan, baik malaikat dah kasih syafaat, Nabi dah kasih syafaat, orang-orang mukmin telah bagi syafaat, sekarang tinggallah syafaat yang number one, arhamur rahimin, akulah, kata Allah. Maka kata Nabi, fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhrija minha qauman lam ya'malu khayra qattu. Maka Allah Ta'ala pun pergi dekat neraka, dia ambil segenggam penghuni neraka. Genggaman Allah jangan dibayangkan, apa rupanya bukan masalah kita. Tuhan ambil segenggam, dikeluarkan, walaupun orang yang dikeluarkan itu tak pernah buat kebaikan walau sekali, tapi kerana mereka ni ada la ilaha illallah. Sebab itu pesanlah pada anak cucu kita, kau nak jahat, jahatlah. Bukan abah nak menggalakkan. Kalau kau jahat, abah faham. Abah pun jahat juga dulu. Abah pun jin juga dulu masa muda. Tahun 60-an abah pun kanser. Kalau anak kanser, abah faham. Tapi ingat, keluarga kita, keturunan kita, jahat macam mana pun, jangan sampai tukar kamu. Itu saja. Kau minum perempuan judi, aku faham. Aku pun lebih jahat daripada kau masa muda. Tapi kau jangan sembah selain daripada Allah. Itu saja wasiat aku pada kau semua. Bapak bergensi juga, pesan pada kau semua pun, jangan tinggalkan la ilaha illallah. Sebab itulah yang menyebabkan kau masuk surga nanti. Pesan kepada orang kawan-kawan kita pun sama lah. Mungkin yang jadi tak semayang apa semua, eh kau nak jahat-jahat lah, eh, kau jangan tukar kau. Kekallah ilahai istiqomah. Apa sahaja itu je lah kau nipah kau nak masuk suruh. Kau tak, aku tak boleh tolong kau. Kalau kau tak ada la ilahai Allah, aku tak boleh tolong. Sebab itu nombor satu untuk kau nak masuk suruh, la ilahai Allah. Jangan, jangan hilangkan. Dan kalau kita sayang kepada rakan-rakan kita yang non-muslim, ada hari yang sesuai, mood dia okey, ajarkan. Cari hikmah, jangan paksa. Cong kuasa sayang sama lu. Kita kawan sudah lama, dari kampung dulu lagi. Lu masuk Islam lah. Nanti lu masuk Islam masuk surga. Nanti lepas surga kita boleh jumpa, boleh minum teh tarik lagi semua. Aku mau elok-elok lah, jangan sampai di hati. Sebab agama bukan benda ketahuan yang kecil. Tapi at least itu tanda kita sayang pada dia. Sebab ini saya ada yang kita boleh berikan pada mereka, yaitu surga untuk menghargai persahabatan. Hadirin yang saya, apa lagi ciri-ciri ahli surga? Iman number one, tak ada kompromi. Tak ada iman tak boleh masuk. Kau dimpas pun tak dapat.
Siapakah lagi ahli yang disuruh ini? Penghuni-penghuni. Baik. Nanti Zulkifli, dia kalau hari Jumaat, masa dia khutbah, dia paling suka baca surah Qaf. Sahabatnya dia heran, kenapa Nabi suka baca surah Qaf? Ulama pun buat kajian. Rupanya Nabi suka baca surah Qaf sebab surah Qaf adalah surah yang banyak menceritakan kriteria penghuni surga. Sebagai contoh, ada 4 ayat dalam surah Qaf cerita pasal kriteria penghuni surga. Kita kena ada 4 ciri ini. Wa uslifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'idin hadha ma tu'adun, akan didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa dari tempat yang tidak jauh kepada mereka, dan inilah yang dijanjikan kepada siapa? Allah Taala sebut likulli awaqin hafiz man khasyya ar-rahman bil ghaib wa ja'a bi qalbin munib. 4 saja golongan. Pertama Tuhan sebut awam. Orang yang akan masuk surga adalah awam. Awam ni adalah orang yang kembali kepada Allah. Artinya, setiap perkara yang berlaku dalam hidup dia, semua dibalikkan kepada Allah. Contoh, tuan-tuan keluar masjid, selipar tuan-tuan, sandal tuan-tuan hilang. Apa perasaan? Marah kita. Oh, hantu betul. Sama juga yang punya selipar. Ini orang tak ada awam. Orang yang ada awam, selipar hilang. Masya Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Selipar ini dari Allah. Kalau Allah nak tarik, Allah punya syukur. Dia semua balik kepada Allah. Keretanya ada bersambung, basikal, motor, langkah, cara. Dia tak ada nak marah-marah. Siapa langkah? Tak ada. Mana kamera CCTV? Mana aku tak? Siapa langkah? Kalau orang tahu, Masya Allah, Allah dah tentukan kena langgar. Alah, apa nama Tuhan ini kerja. Dia semua dibalikkan kepada Allah. Baik itu ciri hati surga nombor satu. Dia semua perkara dibalik kepada Allah. Biasanya orang laki-laki kalau bak tu dia faham. Terutama kalau dia kahwin satu lagi. Bila kita tanya, bang, kenapa kahwin satu lagi, bang? Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan diri Loh Mahfuz. Dan buat macam mana ustaz? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bab tu semuanya Allah Ta'ala. Bagus. Ahli surga. Ahli surga.